Kamu tahu, BRIN ungkap 1070 floasi Indonesia terancam punah? Andes Hammurabi Rozak, Kepala PR Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya dan Kehutanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN mengungkap 1070 floasi Indonesia masuk dalam status terancam punah. Dia juga menyatakan jumlah kepunahan akan terus meningkat. Menurut Andes, ada beragam sebab flora di Indonesia terancam punah. Salah satunya ialah anthropogenic activity atau aktivitas manusia, diantaranya kegiatan agrikultur dan pembukaan lahan. Selain itu, kepunahan di Indonesia juga menunjukkan kemerataan di berbagai wilayah. Andes melanjutkan, baik Kalimantan hingga Papua memiliki data kepunahan yang serupa. Andes melanjutkan, masih banyak spesies tumbuhan yang belum dinilai status konservasinya. Langkah BRIN setelah melakukan asesmen adalah merancang program untuk peningkatan populasi.